let's try something here. Yeah. Yeah. Y'all know what it is. Yeah. Y'all know what the fuck it is. Yeah. I just fucked a bitch with another bitch. Put a knife to her throat and I took her shit. Yeah, yeah, motherfuckers wanna get a nigga with a pig. Tell her gotta let me put the finger in the stick. Yeah, I'm all about the zinc and the copper. I only do. Yo coy, sekarang sudah pagi dan ini pertama kali gue merasakan pagi hari di Bandung. Kita rasakan bareng-bareng ya. Gue mau lihat nih di luar ini. Kita lihat. Wow, putih doang. Karena dia hortek. Di sini yang bagus nih. Wah, gila nggak tuh. Indahnya pemandangan so. So ada orang nih di rumah. Hah. Ini udaranya kaca gue. Oh iya, gue mau kasih tau kalian di sini juga ternyata ada tempat rahasia loh. Gue baru tahu ya nih. Nih, ini lemari ternyata bangsat. Kita buka dulu. Ini, nih, lemari cuy. Nah dan ini ada brankas rahasia kalau nggak salah. Nih, ini nih. Kita buat nyimpan apa gitu nih. Nah, ada yang mana? Please ensure you elect. Kita pakai kode gitu kan untuk nyimpan barang-barang berharga. Sekarang gue mau makan dulu mungkin atau mandi dan bakalan lanjut wisata juga di Bandung ini. Nggak tahu kemana, tergantung mamang dan kakak gue ngajak kemana. Ini ada TV ya, gue mau main dulu dah, nanti kita lanjut. Cibidap coy. Sekarang kita mau makan sarapan dulu. Jadi ini pagi hari di Bandung. Gua mau naik mobil dulu guys. Sekarang kita sudah berada di alun-alun. Jiraya. Lepas sendal nih, Ken. Nyeker semua, cuy. Apakah ini ikon Bandung, he? Ada masjid juga di situ, coy. Banyak yang main bola, ya. Kita gangguin apa? Oh iya, gue dapet ide. Kita gangguin aja bocil-bocil ini, ya, Ken. Itulah di sini terlihat membosankan. A few moments later. Mohon bersabar, ini ujian, ujian dari Allah. Enemy spotted. Squee leaving. Lama-lama kaki panas juga, Pak, di sini, Pak. Anget gitu. Gua mau cari makan dulu, di sini gua belum makan sarapan. Mau sarapan di hotel, makanan terlalu barbar harganya. Lu makan di hotel ini berapa ya? Yo, jadi sekarang gua sudah berada di bawah tempat tadi itu di atas. Ikan dulu kita. Makan dulu, gue lanjut lagi nanti cibidak. Yo, welcome back ya. Akhirnya gue sudah selesai sarapan dan di sini ada berbagai macam cosplayer. Di sini ada Bumblebee. Halo, Pak.
anjir Gatot Kaca ML ini. Halo. Ini ada Popopo ya. Popopo jalan atas dulu. Eh hey, masih hitam nih. Di belakang kita ada gedung Merdeka. Yo coy, sekarang gua berada di gedung sate. Udah amat gua males sih jalan-jalan anjing. Baterai kamera gua udah lowbat lagi, gua lupa ngecas semalam, Mas. Udahlah, bye-bye lagi, nanti gue lanjut lagi pas mungkin udah di Trans Studio, gue liatin di sini bentar. Ya gitu doang, di sini ada yang bagus-bagus. Gue lanjut lagi nanti, cibirap coy. Yo, gue live di Trans Studio Bandung. Come back again coy. Sekarang gue lagi mau beli tiket, nah. Terus itu baru kita nyobain wahana lagi. Yo, that's Trans Studio. Dan gua gak jadi naik karena apa? Banyak wahana yang merusak, jadi rugi aja naik. Jadi kesini cuma makan aja kata orang. Ya udah bodo amat. Lagi juga kemarin udah di Dufan dan baterai gua tinggal satu batang ini. Saya lupa kok. Jadi power bank, fuck memang. Udah gua lanjut lagi nanti untuk menghemat baterai. Cibirap coy. Jadi itu ada Masjid Agung juga. Masjid Agung Trans Studio Bandung. Sekarang makan ya. Makanannya langsung dimasak sendiri dan pakai ini. Bisa pakai ini, gue beli lagi. Looking good. Makanannya aneh. Enggak gua bang. Maklum lah, no life. And the best thing ever is this. Nah ini baru enak. Mantap juga. Ini kita pulang. Dan terus udah lelah sekali. Gue mau ngecas kamera dulu tinggal satu, nanti gue lanjut lagi. Gak tau kita mau kemana lagi abis ini, mungkin ingin ke atas. A few moments later. Yo coy, akhirnya gue udah bangun juga ya. Ini jam berapa ini? Jam anjing, mana jam gue? Udah jam 5 kampret, gue udah bangun. Ini BTW gelap gitu ya. Sekarang gue gak tau mau ngapain. Oh iya, gue mau ke lantai atas deh, katanya ada tempat fitness segala macam lah. Gue selalu bawa ini. Ini sisir gue nih. Gue bacok. Wow. Oke, okay, let's go, kita ke atas. Kita masuk ke lift. Rambut gue kok jadi gini. Nice. Jadi ini di atas. Wih, ini ada tempat fitness. Wanjir. Hujan coy. What the hell? Hujan. Okay, fuck this shit. Harusnya tadi pagi makan di sini, kita sarapan nanti yang lebih di luar aja. Mahal. So, this is Bandung. Dari ketinggian berapa meter? Wah, gila cuy, keren. Wih, ada pesawat coy. Wih. Dan di situ adalah gunung. Tempatnya ini apa? Tangkuban Perahu. Dan besok kita bakalan ke sono. Ini ada pesawat Lion ya. Kita bakalan ke sono tuh. Ada gunung kan. Kita bakalan ke Tangkuban Perahu. Tapi besok. Mbak, masuk ke situ boleh mbak? Masuk boleh, sini. Dari mana tenangnya? Hah? Dari mana tenangnya? Dari... Tenangnya apa? Goblok! Orang dari tinggalnya, Palembang. Enggak, maksudnya dari mana? Hah?
ngerekam dari film di sini. Ah iya. Ya boleh silakan. Wah, gua enggak pernah kesini ya. Tempatnya aneh dah, tapi gua mau nyobain yang macet-macet ini keren sih. Cuy, keren sih. Kok lasnya. Udah susah kita nge-gym-nya. Gitu doang, keras susah gitu. Oke. Okay. Kita balik dulu ke kamar, coy. Bagai kok. Bah, kok kuncin? What the heck? Gak bisa buka. Coy, gak kunci. Ya udah. Gak bisa. Wah, kocak. Gimana sih? Wajir kekunci. Udah itu warna biru itu. Ah, bisa, cuma goblok. Yeay. Gila, panik lah. Gue kira kekunci, bangsat, bangsat. Ya, mungkin gitu aja sih vlog hari ini. Gak begitu banyak. Karena besok kita baru mau ke gunung tadi, apa tuh? Tangkuban Perahu. Nanti sampai jumpa besok saja, coy. Cibidap, coy.